Beredar video memperlihatkan curhat seorang pria yang diblok pacar gara-gara beda pilihan capres. Tak hanya memblokir, ternyata kekasihnya tersebut sudah mengancam akan putus. Pria tersebut bernama Irfan. Irfan diketahui diblokir pacarnya lantaran beda pilihan calon presiden. Dilansir dari akun TikTok Irfan Kakur, Selasa, 23 Januari 2024, pria bernama asli Irfan Kurnia itu mulanya membagikan screenshot chat antara dirinya dan sang pacar. Terlihat, Irfan ternyata sempat berulang kali melakukan panggilan video dan mengspam chat. Namun semua itu tak ada yang digubris oleh sang pacar. Usut punya usut, sang pacar ternyata ngambek dan marah dengan Irfan gara-gara keduanya berbeda pilihan calon presiden. Harus banget ya berantem karena pilihan presiden, tulis Irfan dalam chat yang dikirimnya untuk sang pacar. Dan ya, sang pacar pun menjadikan alasan tersebut sebagai hal yang membuat keduanya tak cocok. Mau milih aja gak searah, apalagi kedepannya, balas pacar Irfan. Alhasil Irfan berusaha untuk membujuk sang kekasih. Dan memintanya untuk tak terus marah hanya karena masalah perbedaan pilihan capres. Ya Allah sayang. Ini serius kamu marah gara-gara pilihan presiden doang? Balas Irfan sembari membubuhkan emoji menangis. Namun usaha Irfan tampaknya masih belum bisa meluluhkan hati sang kekasih. Sang kekasih bahkan mengancam akan mencari pacar baru yang memiliki pilihan capres sama dengannya. Mengetahui hal tersebut, Irfan masih berusaha membujuk agar sang kekasih tak marah lagi. Namun ia justru harus menahan pahit karena kontak WhatsApp-nya sampai diblokir. Sampai diblok wah, tulis Irfan. Sontak saja, kisah yang dialami Irfan itu langsung viral bahkan telah tayang lebih dari 3,5 juta kali. Bahkan banyak netizen yang ikut berkomentar.